Mengasihi firman Allah. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud sangat mencintai firman Allah. Dengan penuh semangat, Daud menyatakan kecintaannya kepada firman Tuhan. Daud mengagumi betapa hatinya mencintai firman Allah, padahal Daud menyadari naturnya yang rusak dan adanya pencobaan serta pergumulan dari dunia. Daud hanya bisa terpukau dan terkagum-kagum dengan anugerah yang melingkupi dirinya. Daud bukan hanya mencintai janji-janji Tuhan, ia juga mencintai hukum-hukum Tuhan, dan manusia batinnya bergembira di dalamnya. Kita pasti suka memikirkan apa yang kita cintai, bukan? Dan Daud mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sangat mencintai firman Tuhan. Daud sadar bahwa semua hikmat yang benar hanya berasal daripada Allah saja. Dan itu dia dapatkan ketika dia membaca, merenungkan, dan meneliti firman Tuhan. Orang yang baik akan membawa Alkitabnya, kalau tidak di tangannya, melainkan di pikiran dan di hatinya. Bahkan orang Kristen pada zaman modern ini kita diberikan kemudahan melalui handphone kita, gadget kita, komputer, laptop, ya, bahkan ketika ada koneksi internet, kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan kapan saja, di mana saja. Karena itu marilah kita belajar seperti Daud. Dia mencintai Taurat Tuhan dan dia merenungkan itu sepanjang hari. Bahkan dengan kita membaca, merenungkan, dan meneliti firman Tuhan, kita akan melihat ada kesaksian-kesaksian, bahkan kesaksian yang menceritakan tentang perbuatan ajaib Allah. Maka kita akan mengerti lebih banyak dari para pengajar kita ketika kita mengerti firman Tuhan. Bahkan kita akan mengerti, ya, hati kita sendiri, dan bahkan kita dapat memahami apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan membuat kita lebih berakal budi. Di dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai ayatnya yang ke-100. Firman Tuhan berkata, ketika seorang mencintai firman Tuhan, maka dia akan lebih bijaksana dari musuh-musuhnya, dia lebih bijaksana dari para pengajarnya, dan bahkan dia akan lebih bijaksana daripada orang tua. Saya bacakan bagi kita Mazmur 119 ayat 98 sampai ayatnya yang ke-100. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Firman Allah yang tertulis adalah penuntun yang lebih pasti untuk menuju surga daripada semua bapak rohani, pengajar, dan tokoh gereja. Kita tidak dapat datang kepada Allah dengan berani dan gembira bila menyimpan perasaan bersalah dan bahkan kita menyimpan dosa. Kasih karunia Allah di hati pemazmur yang memampukan pemazmur menerima pengajaran ini. Jiwa mempunyai seleranya sendiri, seperti juga tubuh jasmani. Kesukaan kita akan firman Allah akan menjadi yang terbesar ketika kesukaan akan hal-hal dari dunia dan dari daging menjadi yang terkecil. Jalan dosa adalah jalan yang salah, dan semakin kita mengerti perintah-perintah Allah, kita menjadi semakin membenci dosa. Dan kita, ya, semakin diperlengkapi dengan firman Allah, setiap kita akan lebih kuat menghadapi pencobaan. Semakin kita diperlengkapi dengan firman Tuhan
dengan membaca, merenungkan, dan meneliti firman Tuhan, maka semakin siap kita menghadapi pencobaan dan pergumulan dari dunia ini. Betapa penting kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki keunggulan dalam kehidupan setiap orang percaya. Selain itu, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membuat kita tetap kuat, bertahan menghadapi setiap ujian, cobaan, dan bahkan godaan daripada dosa. Mazmur 119 ayat 101 sampai 102 menjelaskannya. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa penting kita belajar firman Tuhan, karena kita akan memahami hukum-hukum Tuhan, kita berpegang teguh kepada firman-Nya, kita berpegang teguh kepada janji-Nya. Bahkan firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa firman Tuhan itu akan membersihkan ranting-ranting kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita yang adalah ranting-ranting tersebut akan menghasilkan lebih banyak buah. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Betapa penting kita membaca, merenungkan firman Tuhan, karena hidup kita akan dibersihkan dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah yang lebat, ada buah ketekunan, buah pertobatan, buah kebenaran, buah keadilan, dan buah kesucian, serta buah roh akan nyata dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, Tuhan dipermuliakan. Karena itu, sekali lagi, belajar daripada Daud, belajarlah mengasihi firman Allah. Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kehidupan kita akan menjadi berkat dan kehidupan kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, karena hidup kita dibersihkan oleh firman Tuhan dan pada akhirnya ranting kehidupan kita menghasilkan buah untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita tentang betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.